ada 4 baterai cadangan, satu sudah di HP, 3 itu cadangan. Jadi enak, saya mau motret seharian penuh nggak masalah. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Pangeran Slamet. Channel yang membahas tentang fotografi pakai HP. Ya, karena saat ini saya sedang motret pakai HP, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan bahas fotografi pakai DSLR, pakai mirrorless atau yang lainnya. Itu nanti-nanti. Sekarang saya fokus bahas fotografi pakai HP ya. Oke. Nah, sebelum memotret itu banyak persiapan loh. Jangan dikira motret itu asal-asalan doang. Enggak bisa. Harus ada persiapan. Mau motret apa? Tempatnya di mana? Jam berapa? Persiapan alat terangnya seperti apa? Nah, itu salah satu beberapa contoh persiapan memotret. Di video ini, saya akan jelaskan satu aja persiapan memotret yang harus dilakukan sebelum kalian berangkat memotret ya. Jadi apa itu? Yaitu, simple sekali, persiapkan baterai kamera Anda. Nah, sebelum motret, pastikan baterainya itu full, penuh ya. Jangan sampai baterai mau habis dipaksa untuk motret. Itu hasilnya nggak akan maksimal. Baru motret sekali udah mati HP-nya. Itu juga akan mengganggu fokus kita saat memotret. Jadi mau kamera apapun, HP, DSLR, mirrorless atau yang lain, silahkan charge atau isi baterai Anda sampai full. Biar kalian motret itu bisa fokus, nggak mikirin baterai doang. Kalau HP Anda itu seri-seri jadul, seri-seri yang agak lama, Android yang agak lama, itu kan biasanya baterainya bisa dilepas ya. Kalau baterainya bisa dilepas itu lebih mudah. Anda tinggal belikan baterai cadangan yang banyak. Entah itu 2 atau 3 atau 4 atau lebih terserah. Jadi Anda juga bisa bawa baterai cadangan saat memotret. Kalau kamera Anda sekarang versi terbaru, baterai tanam, ya Anda pakai power bank aja, bawa power bank. Nah, itu sudah cukup untuk mengatasi kehabisan baterai saat memotret. Bahkan, dulu saya ketika pakai HP jadul, seperti yang ada di video saya, yang pernah saya review, ya tonton ini dulu biar nggak salah paham. Itu saya sediakan 3 baterai cadangan. Jadi, ada 4 baterai cadangan, satu sudah di HP, 3 itu cadangan. Jadi enak, saya mau motret seharian penuh nggak masalah. Baterainya masih banyak kok. Buat teman-teman yang pengen memotret, yang motret apapun itu objeknya, silakan disiapkan baterainya dengan baik, silakan di charge dengan full, atau bisa juga bawa baterai cadangan yang banyak, atau bisa juga pakai power bank. Itu semua harus Anda lakukan biar Anda bisa fokus memotret. Oke, itu aja tips simple dari saya tentang persiapan memotret. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.